Kenapa ramai orang lebih suka membiarkan diri mereka berada dalam keadaan kejahilan? Apa yang menarik, orang jahil merasakan mereka lebih bijak dari orang lain. Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda dengan link di bawah, kami tidak mampu meneruskan usaha ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Jika diperhatikan, kebanyakan manusia tidak kisah pun mereka menjadi kelompok yang jahil. Bahkan mereka bahagia berada dalam keadaan kejahilan. Persoalannya, kenapa ini berlaku? Kajian yang dilakukan oleh CL Downing mendapati orang yang rendah IQ berfikir bahawa IQ mereka lebih tinggi dari orang lain. Kajian ini dinamakan Downing Effect. Maknanya, confident level orang-orang rendah IQ ini sangat tinggi kerana kelemahan IQ dan kekurangan pengetahuan. Makin jahil seseorang itu, makin tinggi keyakinannya. Pada tahun 1999, David Denning dan Justin Kruger membuat satu kajian yang dinamakan Fenomena Ilusi Kehebatan. Kajian ini diinspirasikan oleh satu kejadian sebenar yang melibatkan seorang perompak bank iaitu Matt Atterwiller yang telah melakukan dua rompakan di Pittsburgh pada tahun 1995. Rompakan yang dilakukannya itu tidak menggunakan sebarang senjata mahupun topeng muka. Sewaktu kejadian, Wheeler telah mencurahkan jus limau kepada seluruh badannya kerana dia yakin bahawa jus limau tersebut akan menjadikannya halimunan. Walaupun telah ditunjukkan rakaman CCTV yang memaparkan dirinya, Wheeler tetap percaya bahawa dirinya halimunan. Kajian dari kes Wheeler ini mendapati semakin jahil seseorang itu semakin berkeyakinan dan tinggi bahawa dia adalah orang yang cerdik. Sebenarnya sifat ini akan menyebabkan makin banyak kesilapan yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut. Bila kita perhatikan, perasaan optimis orang jahil lebih tinggi berbanding dari orang yang berpengetahuan. Perasaan ini dipanggil unreal optimism. Perasaan ini membayangkan mereka tidak akan ditimpa dengan sebarang musibah. Walaupun musibah itu boleh menimpa orang lain tetapi tidak bagi mereka. Sebab itu ada manusia yang enggan memakai tali pinggang keledar kerana beranggapan mereka tidak akan menghadapi kemalangan. Sebab itu jugalah kempen merokok gagal kerana mereka beranggapan rokok tidak membahayakan kesihatan mereka. Ia hanya bahaya untuk orang lain. Dan dengan sebab itu jugalah kempen patuhi SOP dan penjarakan sosial dalam musim COVID menghadapi kesukaran. Semua ini berlaku kerana kurang pengetahuan dan pengalaman. Makin seseorang itu kurang pengetahuan, makin keyakinan dan optimisnya tinggi. Namun perkara sebaliknya akan berlaku bila seseorang itu makin tinggi pengetahuannya. Apabila makin tinggi pengetahuan seseorang, makin takut dan berhati-hati terhadap banyak perkara. Maka akan berlakulah sikap berhati-hati dalam memberikan pandangan dan mengeluarkan pendapat sebab dibimbangi pendapat itu salah. Inilah sebab kenapa orang lebih suka membiarkan diri mereka menjadi jahil supaya dengan itu akan mewujudkan perasaan selamat yang palsu dan merasakan diri mereka lebih benar dari orang lain. Oleh itu, pengajaran yang boleh kita ambil di sini ialah jauhilah diri dari menjadi orang jahil. Walaupun keyakinan mereka tinggi, optimis mereka hebat dan keberanian mereka kuat, tetapi semua itu tidak memberi manfaat dan kebaikan untuk jangka masa panjang. Lebih baik menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan kerana keputusan yang dibuat memberikan kebaikan yang banyak untuk semua manusia dan semua keadaan. Keluarkanlah diri kita dari kejahilan demi untuk kebaikan yang sebenar. Ingatlah firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang beriman dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Al-Mujadalah ayat 11. Moga bermanfaat dan terima kasih kepada Zamir Mahyudin kerana buku The Human Complex yang sangat membantu. Ayuh transformasikan pemikiran kita demi melihat Islam terus kuat dan dihormati semula. Assalamualaikum.